Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya kita tidak akan melupakan momen ketika skuad bola sepak negara menjulang Piala AFF 2010 ketika menumbangkan Indonesia di final. Antara pemain yang menjadi tumpuan ramai ialah penyerang prolifik negara iaitu Safi Sali. Beliau berjaya meledak 5 gol sepanjang kejohanan sekaligus membawa pulang trofi kasut emas untuk kejohanan tersebut. Pada tahun 2009 hingga 2011, Liga Malaysia mengharamkan pemain import dan kita dapat lihat anak tempatan berjaya mempamerkan aksi yang sangat berkualiti di setiap posisi. Dari situ lahirnya beberapa penyerang tempatan yang hebat seperti Nur Syahrul Idilan Talaha, Abdul Manaf Mamat dan Safi Sali sendiri. Kecemerlangan Safi Sali di kejohanan Piala AFF 2010 juga telah menarik minat beberapa klub dari Indonesia. Beliau telah menerima 4 tawaran di sana iaitu dari Persib Bandung, Pelita Jaya, Persija Jakarta dan Persiba Balikpapan. Setelah beliau meneliti dari segala aspek, beliau memilih untuk bersama Pelita Jaya FC pada tahun 2011. Selepas pemain import dibenarkan kembali pada tahun 2012, penyerang tempatan semakin tenggelam kerana kebanyakan pasukan menandatangani pemain import sebagai penyerang utama pasukan. Jadi ianya sama sekali membantutkan minit permainan bagi striker tempatan. Manakala ketika itu, Safi Sali terus cermelang di bumi Indonesia dengan berjaya menjadi antara penjaring terbanyak di liga ketika itu sebelum memilih untuk kembali ke Malaysia kerana masalah dalaman Liga Indonesia ketika itu. Ketika ditemubual di channel YouTube The Azman Adnan, Safi berkata, "Kita selaku pemain apabila hendak bermain dengan sesebuah pasukan, kita perlu bersaing dengan penyerang import dan semestinya kebanyakan jurulatih mahu menggunakan penyerang import di bahagian serangan untuk menjaringkan gol. Kita striker tulen tempatan, adakah tidak mampu menjaringkan gol? Kita juga mampu skor gol," kata Safi Sali. Safi Sali juga turut menegaskan mengenai ketandusan penyerang tempatan ketika ini. "Selepas saya, tiada lagi penyerang tempatan yang betul-betul boleh sumbat gol," jelas Safi Sali. Safi ketika ini beraksi untuk KL City FC. Walaupun sudah menjangkau usia 37 tahun, beliau tetap mahu beraksi untuk membuktikan penyerang tempatan juga mampu bersaing dengan penyerang import sambil mengharapkan jurulatih-jurulatih di Malaysia memberi peluang kepada anak tempatan untuk beraksi sebagai seorang penyerang tulen, kata Safi Sali. "Pada pandangan saya, kehadiran pemain import dapat meningkatkan prestasi pemain tempatan di liga dengan persaingan yang sihat dalam pasukan. Jika prestasi kita meningkat dan baik, kita tidak perlu mengharapkan jurulatih untuk memberi peluang. Sebaliknya, jurulatih mahukan kita beraksi. Selain itu, kita juga dapat buktikan bahawa kita mampu bersaing dengan mereka, malah lebih baik daripada mereka, pemain import." Sekian ulasan saya. Apa pandangan anda semua mengenai kenyataan Safi Sali bahawa negara kita kekurangan striker tulen pada masa ini? Jika anda ada sebarang komen dan pandangan, bolehlah menulis di ruangan komen di bawah. Akhir kata, sayangilah bola sepak kita. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk lebih banyak klik berita dan isu-isu semasa bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.